Guys, kembali lagi bersama saya Kemal Vin. Sekarang saya berada di Pantai Losari, Makassar. Di sana nampak masjid dengan kubah totalnya 99 ya. Nah, ini cuma di Indonesia, di Makassar aja yang ada masjid 99 kubah. Oh iya, saya belum sampaikan salam dulu. Gaya Kemal Vin. Salam Sleko Kek Bandul Timbo, guys. Hah, ya beginilah suasana di Pantai Losari pada siang hari. Sekarang menunjukkan pukul 00:30 WIB, artinya 01:30 waktu Indonesia Tengah. Sekarang saya inginnya sih wisata ke jadi menyeberang ke Pulau Samalona atau Pulau Lailai menggunakan speedboat. Nah, katanya orang sih harus jalan ke arah situ tuh, karena di situ ada pelabuhan. Tadi dengarnya pelabuhan Kayu Bangkoa atau apa gitu ya. Nanti kita lihat pelabuhan apa, nama yang benernya itu pelabuhan apa gitu. Oke. Ini di utaranya yang lokasi tadi ya, ada patung ya, patung orang lagi ngapain nih ya, begitulah, bikin apa itu namanya, lupa, bikin kain ya, bikin kain adat. Ini rumah adat Makassar mungkin ya, atau Padang ya. Itu yang menarik, memang ada tulisan Mandar City of Makassar. Oke, kita lanjut ke pelabuhannya, jalan-jalan dulu. Nah, di situ tempat seperti ada dulu, ini tidak ada, kita 3 tahun yang lalu tidak ada, maksudnya itu ada pulau di seberang sana, itu tidak ada. Berarti ini mungkin termasuk reklamasi ya. Nah, begitulah. Nah, ini nih ada tulisan Toraja. Berarti kalau di situ Bandar Toraja. Oke, lanjut lagi ke sana. Ada orang mancing. Ikannya dapat kecil-kecil, mungkin ikan. Apa ya? Tahu, ikan kecil. Tuh, ada kapal datang. Ada perahu apa ini? Mana sih pelabuhannya ini? Bingung saya.